Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kawan-kawan, perasan tak? Pernah tengok tak? Warga emas, okey, umur 60 tahun, 70 tahun, mungkin ibu ayah kita ke, datuk nenek kita ke kan? Yang selalu garu dia punya kulit. Okey, tangan, kaki selalu garu dan kita cuba tengok kulit dia, kita nampak kulit dia agak kering lah. Kering, kemudian kita rasa tengok pun dah tahu dah ni ayat kurang ni. So untuk kes yang selalu gatal-gatal yang macam ni, apa yang kita boleh nasihat kat mereka? Satu, kena minum air kosong yang banyak lah. Jangan minum air manis pula yang banyak kan. Minum air kosong yang banyak untuk dehidrasi balik badan kita, untuk bagi kulit kita ada air balik lah. Tak maulah kering sangat kan. Kemudian untuk sementara dia nak okey, nak pulih air tu, kita boleh guna lotion. Sapu lotion dengan kerap supaya kulit sentiasa lembap. Bila kulit lembap, kurang gatal-gatal kulit. Ha, so boleh cubalah tips-tips ni untuk mereka yang gatal-gatal kulit sebab kulit kering. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.